Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Abdul Muid. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi printer L210 yang kedap-kedip, yaitu dengan cara mereset. Kita langsung saja, kita sediakan dulu atau kita download dulu resetter Epson L210 nya. Cari di website, kemudian write administrator. Selanjutnya kita pilih select di sini, pilih modelnya. Nah, ini portnya juga ya, spesifik. Kemudian di OK, selanjutnya pilih particular. Oke, nah ini dicentang ya mainnya, kemudian dicek. Nah, di sini dicek lagi untuk initializednya. Oke. Selanjutnya kita disuruh matikan printernya terlebih dahulu agar hasil resetternya itu berhasil. Kita langsung saja untuk matikan komputernya. Kita langsung saja matikan printernya. Oke, kemudian kita hidupkan kembali. Oke, kita tunggu sampai tidak berkedap-kedip. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba melakukan oke dulu. Kita cek lagi untuk keberhasilan. Oke, 0% sudah ya. Oke, finish. Kita close semuanya. Kemudian kita selanjutnya melakukan maintenance, yaitu power in charge. Selanjutnya klik finish. Kita coba lakukan cetak ya, print test. Oke, bisa. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.